Hari ini kami dari kru Gembolo Geni akan melakukan tawasul atau ziarah kubur di makam Joko Tingkir yang bertempat di Desa Wringin Anom, Pringgoboyo, Maduran, Kabupaten Lamongan. Dan untuk mengupas sejarah dari Joko Tingkir, kita akan langsung tanyakan ke juru kuncinya. Tapi untuk saat ini juru kuncinya belum datang dan kita akan menunggu untuk mengupas sejarah dari Joko Tingkir. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi makam dari Joko Tingkir, ikuti video kami sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami tidak bisa mengulas tuntas sejarah Mbah Anggun Boyo karena juru kuncinya yang kita tunggu tidak kunjung datang. Mungkin karena cuaca saat ini sedang dalam keadaan hujan dan kami sedang berada di musola area komplek pemakaman di Anggun Boyo. Dan tadi kami sempat bertanya ke warga sekitar untuk kejelasan yang sebenarnya ini makam dari Joko Tingkir atau bukan. Dan tadi sempat kita mendapat penjelasan bahwa sebenarnya di sini masih belum jelas apakah ini makam atau sekedar petilasan. Dan beberapa orang yang kami tanya tadi tanpa mengetahui namanya, beliau menjelaskan bahwa di sini dulu adalah tempat bertapa Joko Tingkir sebelum menjadi raja. Dan makam yang ada di dalam kompleks tersebut, makam Ki Anggun Boyo dan beberapa dari keluarganya, juga termasuk beberapa benda-benda peninggalan beliau ada yang dikubur sekalian di dalam kompleks tersebut. Hanya beberapa penjelasan itu saja tadi yang dapat kami terima dari warga sekitar. Untuk salah kata dan tingkah laku kami yang berada di sini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.